Ini nggak punya baskom. Kita masukkan ayam kotok. Ini yang sudah dicuci bersih, tah ayam kotoknya. Ini ada 7 on ya. Ini ada bumbunya, ialah pakai bawang merah dan bawang putih yang udah dihalusin. Tah, masukin aja. Tambahkan bumbu, inilah pakai kaldu ayam, garam dan lada. Tah. Ente pakai gulanya, guys. Ini kita aduk dulu. Ya. Diaduk-aduk, tah guys. Kita marinasi ayam kotoknya. Benar-benar diaduk-aduk. Nah, ini sudah begini. Kita diamin selama sejam, 2 jam, 3 jam pokoknya mata ya. Biar meresap. Tah guys, udah ya kayak gini. Tahuy. Eder, ini sudah meresap bumbunya. Kita diamin dulu. Teman-teman, ini ayam kotok yang sudah kita marinasi. Ini ialah marinasi tadi, ialah diamin selama 2 jam ya guys. Sekarang kita mau campurkan dengan tarigu gitu ya. Tepung, tadi tepungan aja. Biar digoreng lah, rada renyah-renyah seutik gitu lah. Gitu baik guys. Tuh guys, digini-gini aja. Bagus guys. Ini nggak usah banyak-banyak banget. Bukan bikin chicken kita ya guys ya. Kita mah cuman di gini-giniin aja tah. Bukan mau bikin chicken aku mah guys. Tah. Kita goreng ya guys ya. Teman-teman, inilah ada bawang putih. Bawang putihnya mau geprek aja gini. Tah, kayak begini aja. Ya, simple seperti itu. Kita coba lagi. Kalah rosa saya tak hancur atuh. Nah guys, sudah kita geprek-geprek. Ini mau digoreng bareng sama si ayam kotok. Nah guys, gini aja ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Gede banget ini ayam kotoknya. Kita masukkan bawang putihnya guys. Bawang putihnya kita goreng bareng. Ini ayam goreng bawang asila. Bawangnya digoreng teh, digoreng si bawang. Karena minyakkeun. Mantap. Kita goreng sampai matang ya, woi. Sudah dibalik. Yang ini belum. Kita bolak-balik dulu, heeh. Dibolak-balik aja, guys. Tah, kayak gitu. Ini paha kotoknya segede-gede nih gitu ya, be. Eder guys, tah. Sudah cukup matang guys, ini kita angkat aja. Wow. Gede banget nih. Wow. Ini bawangnya. Ini bawangnya, bu, yang bikin wangi. Mantap, wangi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan Ila. Woi, woi, udah mam belum woi? Woi, jangan lupa mam hela guys ya. Yang lagi susah makan, paksain makan ya. Jangan sampai nggak makan nanti takut lalilis doang si Ila. Inilah punya ayam goreng bawang guys. Ayam goreng bawang iya. Bawang putih guys, wangi ku bawang. Ini ada lapanya labu sim. Ada ini guys, ada jagung ora. Ada ini juga, ini ada buncis. Ada kacang panjang menghiji guys, sehingga ini tidak keciri ya. Lanjut, ini ada tahu goreng, ini ada sambal tarasi guys. Oke. Kayak lagesnya hararatul. Woi, enak mam woi. Woi, kita langsung makan aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mam aja yuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah tidak sabar dengan ayam kotok. Ayam kotok ini guys, tah. Coba guys. Wow. Gede. Aduh. Aku pengen. Tidak sabar cobain tanpa sambal dulu yuk. Bismillah. Udah. Wow, enak. Gue gurih, luarnya garing, dalamnya lembut,
Coba kita colek sambal terasi. Bismillah. Guys, dagingnya guys, lembut. Ini bawang putihnya. Rasanya kayak kentang. Enak. Bawang putih. Hey guys, gede banget. Bismillah. Hayangin. Seta hayangin. Sio merusut kayaknya. Ayo. Ada boy.
ngunah, gurih. Ini sambelnya sedap woi. Terus mau saya tambah. Rasa. Ada guys, gede amat ya. Bismillah. Ayo. Enak banget. Tahunya telah aku ya. Mm.
Ada. Mana, guys? Dah. Mantap. Video, guys. Wow. Hala sa. Guys, ini mah itunya teh ya. Enggak dimakan. Kalah. Bawang putih. Enak.
oleh si lalat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman Edel. Makan ayam goreng bawang putih crispy sambal terasi lalapan. Alhamdulillah udah sembuh, teman-teman. Teman-teman jangan lupa di-subscribe. Sampai di sini dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.